Apa yang salah dengan lagu ini? Mengapa kembali ku mengingatmu? Seperti aku bisa merasakan getaran jantung dan langkah kakimu. Kemana ini akan membawaku? Kau harus bisa, bisa berlapang dada. Kau harus bisa, bisa ambil hikmahnya. Karena semua, semua tak lagi sama. Walau kau tahu dia pun merasakannya. Kemana ini akan membawaku? Berlapang dada, kau harus bisa, bisa ambil hikmahnya. Karena semua, semua tak lagi sama. Walau kau tahu, dia pun merasakannya. Nama saya Melki Isan Rokandei. Waduh, panggilannya siapa panggilannya? Tuh? Melki. Melki. Asalnya dari mana Melki? Dari kota Manado. Oh, okay. Manado. Aku dengar suara kamu ada satu ya, antara ini unik sekali ya. Jadi ada kayak sesuatu yang bikin apa sih, either kita suka atau kita bukan yang gak suka. Mungkin ada sesuatu yang bikin kayak ngeganggu. Dan buat aku, itu yang keren. Puji Tuhan. Karena, terima kasih Coach. Karena kadang, soalnya kadang kita banyak kan penyanyi yang buat aku ya kayak misalnya Shakira, tipe suaranya. Tapi ada sesuatunya. Ini yang buat aku tuh kalau misalnya kita dengerin radio, kita biasanya kan penyanyi banyak sekali yang suaranya tuh sama. Nah kalau misalnya kamu, lagu kamu atau satu hari kamu bikin satu album, terus singlenya keluar di radio. Amin. Orang pasti bilang lagi, itu suaranya Melki. Thank you Coach. Amin, puji Tuhan, amin. Melki, ya, kamu coach, beruntung sama banget loh di coachin sama seorang Anggun. Dia seorang yang pekerja keras, jadi kamu beruntung banget dipegang oleh seorang coach Anggun. Yes. Thank you Coach. Makasih. Thank you Coach Arman. Melki, sekali lagi selamat datang di The Voice 2018. Jadi kalau ntar Melki udah di coach sama Anggun sampai bagus banget, gua steal loh. Yes. Tuh kan, terbukti timnya Anggun gak main-main performanya. Jadi dukung terus tim Anggun dengan cara subscribe di sini, like video ini, dan share ke teman-teman sebanyak-banyaknya. Dah.